Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Pasti luar biasa. Yuk kita siapkan hati kita dan energi kita untuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kolam. Kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, kau beriku suka cita.
Janji Tuhan selalu ya dan amin. Janjimu ya dan amin. Terbukti kau genapi. Teguhkan setiap hati. Oh yeah.
Berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari Minggu, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah melalui YouTube Tuhan, meskipun kami tidak dapat ibadah secara offline, tapi kami percaya berkat-Mu selalu ada untuk kami. Gunakan mulut bibir hamba untuk dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada teman-teman Yuti Gereja House of Grace. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya teman-teman, shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan kalau semua kita sehat selalu. Ya, teman-teman, siapa sih yang kalau mikirin masa depan itu kayak insecure, atau mungkin kayak aduh masa depanku tuh
gimana ya, aduh aku nanti bakal jadi apa ya, ntar aku ngapain ya. Kadang-kadang itu pasti nggak memungkiri, nggak mungkin kita nggak pernah mikir tentang hal itu. Karena soalnya kadang aku sendiri seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kayak, aduh Tuhan, kira-kira masa depanku gimana ya? Aku bakal ngapain ya? Misalnya kalau kita masih SMA, ntar aku kuliah di mana ya? Aduh, ntar jurusannya apa ya? Atau enggak pas kita lagi cari kerja nih, nanti kerja di mana ya, perusahaan apa, posisi apa, gaji berapa, duh atasannya gimana. Kadang-kadang itu kita kayak udah mikir jauh banget, sampai kita tuh insecure gitu loh. Sampai kadang-kadang itu kita males banget pikirin masa depan. Tapi aku mau ngomong satu hal, Tuhan itu baik. Masa depan yang Tuhan sediakan itu pasti baik, asalkan kita selalu ada di jalannya. Nah, kadang-kadang itu insecure dengan masa depan itu bisa kita reduce atau bisa kita kurangi dengan tiga hal. Nah, yang pertama, pertajam kekuatan. Nah, kekuatan ini tuh bahasa apa sih? Nah, kekuatan ini tuh seperti kayak mungkin passion kita, atau mungkin kekuatan kemampuan yang kita punya, seperti itu. Jadi ada mungkin ya, mungkin ada nih kayak kita itu apa ini namanya, kayak aduh kak, aku nggak ngerti passionku apa, aku nggak ngerti kemampuanku apa. Terkadang ada yang seperti itu. Nah, nggak usah bingung, nggak usah itu yang namanya aduh passionku apa ya, aduh kemampuanku apa. Nah, paling deket aja nih, kamu bisanya apa sih? Mungkin kamu bisa ngedit video, atau mungkin kamu bisa fotografi, mungkin kamu bisa akuntansi, gak sejauh-jauh, gak seberat-berat ya, bukan akuntansi. Mungkin kamu bisa ngitung duit nih, ya perhitungan sederhana aja. Nah, itu kamu kembangin terus. Atau mungkin aku bisa kak gitar, aku bisa keyboard, tapi cuma dasar doang. Nah, gak apa-apa, dari dasar itu pasti kan orang itu belajar dari basic. Belajar dari basic, nah dia tekunin terus basicnya itu. Nanti lama-lama dia bakal bisa, bakal apa ini namanya, terbiasa. Nah, itu kamu kuatin di situ, kamu gali terus, kamu pegang apa yang kamu punya sekarang, gak usah jauh-jauh. Apa yang kamu ada sekarang, apa yang kamu punya sekarang, itu tingkatkan, itu latih terus passionmu, latih terus kemampuanmu yang kamu punya. Kamu bisa ngedit, terus aja latihan terus. Banyak kan misalnya kita nggak punya duit nih, nggak punya duit untuk les, nggak punya duit untuk kayak ambil kelas, banyak di YouTube. Kita anak muda ini gampang banget aslinya sekarang. Zaman sekarang tuh kalau gak ngerti apa-apa, ada Google. Gak ngerti apa-apa, ada YouTube. Nah, gampang banget sebenarnya kita bisa ngembangin kemampuan yang kita punya. Terus kamu ini ya, pertajam kekuatan itu juga, kamu siap melakukan hal itu dengan konsisten ya, yang tadi aku bilang kan, konsisten dan pastinya mau bayar harga untuk itu. Mungkin ya emang sih latihan tuh pasti kayak males banget kak kadang-kadang. Iya emang kadang-kadang itu pasti ada timbul rasa males, tapi ya kita kalahkan males itu, kita turunkan rasa males itu dengan
Kamu tekadkan dirimu untuk aku mau belajar, aku mau berkembang. Nah, kamu udah dapet nih, udah dapet passionmu, udah tahu kemampuanmu, terus asa, terus pertajam, terus. Nah, makanya itu belajar lagi. Kalau gagal ya coba lagi, nggak apa-apa. Gagal itu wajar. Nggak mungkin ada orang yang sekali coba langsung wow berhasil yeah, gitu. Nggak pasti ada gagalnya, jadi jangan mudah menyerah. Kayak siapa nih, J.K. Rowling, dia kalau nggak salah berapa kali itu kayak sampai puluhan kali ya ditolak di sini juga, jadi ditolak, tapi ya, dia tetap mau berusaha, tetap gigih untuk apa ini namanya, cari-cari. Ternyata ada yang mau nerima novelnya ini, yang kita tahu Harry Potter sekarang kan. Nah, seperti itu. Jadi terus pertajam kekuatanmu. Jadi apa yang kamu punya, apa skill yang kamu ada, pertajam terus. Terus, nah, kadang itu pas kita mau mempertajam itu kan ya tadi ya, rasa malas. Nah, rasa malas ini kenapa ada? Karena kita udah nyaman, karena kita udah ada di comfort zone. Nah, sebenarnya sih gak apa ada di comfort zone, tapi kita harus mau untuk memperluas comfort zone kita. Gak perlu ini ya, kadang-kadang kan ada orang yang tinggalkan comfort zone. Sebenarnya sih ya gak apa-apa, aku gak masalah sih aslinya dengan tinggalkan comfort zone. Tapi kalau dari aku, karena apa ya, misalnya tuh kayak males banget tinggalin comfort zone. Kenapa gak kita perlebar aja comfort zone kita? Seperti kayak misalnya kita ada di sebuah kamar. Nah, itu tuh kita ada di sebuah kamar, terus kayaknya ini kurang nih, kamarnya kurang luas. Ya, kita perluas biar nyaman gitu kan. Mungkin dalamnya itu nanti ada komputer, ada alat musik, ada wah banyak lah. Jadi seenggaknya dalam satu kamar itu kita nyaman gitu kan. Nah, aku ada ilustrasinya ini, aku dapat dari ini ya, IG. Itu ada salah satu temanku yang share ini. Pas aku baca makanya aku ini, wah benar juga ya, kenapa kita harus ninggalin comfort zone kita kalau kita bisa memperluasnya. Tapi ya gitu, ada harga yang harus dibayar, yaitu ada learning zone-nya. Learning zone ini, nah ini yang kita harus bayar harganya. Yaitu tadi, dengan belajar terus, mempertajam, mengasah kemampuan kita terus. Jangan mau hanya di level itu-itu aja. Kita harus lebih lagi. Itu. Nah, yang kedua nih, biar kita nggak insecure sama masa depan kita itu, andalkan Tuhan. Nah, ini penting banget nih. Andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan dan lihat jalan Tuhan yang sudah bukakan. Nah, yang Tuhan buka itu mana sih, jalan apa sih? Misalnya jalan A, ya kamu harus di A, jalan A. Jangan sampai Tuhan kasih jalan A tapi kamu, ah Tuhan, aku gak percaya di jalan A, kamu jalan lain. Nah, ini nih yang susahnya di sini. Kalau misalnya kita gak percaya, kita gak deket sama Tuhan, ini nih yang susah. Tuhan udah buka jalan tapi kita gak peka, kita jatuh. Nah, jangan sampai nih kita jatuh, nyungsep, terus nyalain Tuhan. Kadang-kadang kan ada tuh orang yang kayak gitu nyalain Tuhan. Padahalnya ya dia sendiri yang salah gitu loh. Nah, makanya tetap andalkan Tuhan dimanapun, apapun yang kita lakukan. Minta hikmat dari Tuhan. Jika sesuatu itu dari Tuhan, pasti itu Tuhan sediakan. Pasti ada aja jalan yang Tuhan itu tunjuk, yang Tuhan itu kasih, itu pasti ada aja. Soalnya
penyediaan Tuhan itu bicara soal seperti orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk bantu kita melewati masa susah itu. Jadi Tuhan kirim seseorang untuk membantu, untuk memperlengkapi kita sehingga jalan itu terbuka. Mungkin kayak kita mau les gitu. Kamu ya bisa juga doa, Tuhan, aku pingin banget les ini. Aku mau kemampuanku itu bertambah. Kamu udah ngandalin Tuhan nih, pasti ada aja jalan yang Tuhan bukakan. Mungkin melalui temenmu nih, ada kelas nih, apa harganya segini, terus itu ternyata itu mahal, kan. Terus kamu bilang, aku nggak ada nih, nggak ada duit. Mungkin aja ternyata temenmu ini bilang, ada diskon kalau kamu daftar ke ini 10 tercepat. Kayak gitu, ini tanggal segini. Nah itu kan Tuhan sediakan gitu loh. Tuhan kirim temenmu ini untuk kasih kamu info ada kelas, ternyata juga ada diskon. Gitu itu pasti ada aja. Gak tahu gimana cara Tuhan untuk nolong kita seperti itu. Kayak di ayat ini Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau di bahasa Inggrisnya, my blessing is on those people who trust in me, who put their confidence in me. Nah, confidence ini bisa diartikan juga sebagai percayaan dirinya, imannya. Nah, siapa yang menaruh iman pada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Makanya itu teman-teman, kita harus mengandalkan Tuhan. Mau masa depan cerah, andalkan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Makanya jangan sampai kita tuh keluar dari jalannya Tuhan. Jangan sampai kita merasa, aku kuat, aku bisa sendiri, enggak perlu Tuhan. Jangan sampai ngomong kayak gitu. Soalnya Tuhan tuh kalau udah nyentil kamu nih, ya istilahnya kayak gitu, nyentil kamu nih, bye-bye, hati-hati banget guys. Jadi kalau bisa andalkan Tuhan. Kalau kita insecure dengan masa depan, ya tetap andalkan Tuhan. Soalnya Tuhan itu memberkati orang yang mengandalkan Dia. Nah, yang terakhir nih, poin terakhir, poin ketiga, hidup takut akan Tuhan. Kadang kita itu sebagai anak muda itu ini masih pingin, aku masih mau seneng-seneng kak, aku masih pingin nikmatin hidup, pengen ikut temen nih, mungkin pengen clubbing atau yang negatif-negatif gitu. Nah, jangan sampai kita itu ikut kebiasaan buruk. Kita mungkin berteman sama mereka nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita ikut kebiasaan buruk mereka. Kalau bisa ya ada space sedikit untuk sama mereka, karena kita tahu sendiri kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik. Jadi jangan sampai kita udah membiasakan diri yang baik, tapi kita rusak gara-gara teman kita. Nah, takut akan Tuhan ini, tentunya Tuhan akan berkati siapapun yang takut akan Dia. Tuhan akan terlibat dalam hidup kita, asalkan itu kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sampai kita ikut-ikutan teman yang jelek-jelek. Kita buka ayat di Amsal 23 ayat 17 ya. Nah, isinya, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah
akan Tuhan senantiasa. Jangan kita itu sampai iri sama orang-orang yang berdosa. Contohnya nih, contohnya nyontek. Nah, siapa sih yang pas sekolah kuliah nyontek? Ayo siapa yo? Nah, misalnya nih kita lagi ulang, aduh ternyata susah banget, andai kata kita ulangan matematika. Nah, itu soalnya sulit. Ya kita tuh kayak, aduh, apa ya ini? Kalau kamu memegang teguh di hatimu, aku nggak mau nyontek. Ya udah, jangan nyontek. Pegang teguh itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan nyontek. Kadang-kadang kan pas di kelas ya kita ngerjain, duh nggak bisa, terus kita lihat tengok kanan kiri, ih dia kok nyontek gitu, enak banget pas hasilnya ternyata dia bagus sedangkan aku jelek. Nah ini jangan iri, syukuri nilai yang kamu dapat dengan jujur, karena itu kemampuanmu. Kamu tahu batas kemampuanmu. Nah, dari kamu tahu batas kemampuanmu itu, kamu bisa belajar lagi, lebih lagi. Jadi, oh, aku harus belajar di bagian ini nih. Misalnya integral kamu nggak bisa, aku harus belajar di bagian integral. Ya, latihan, latihan soal terus. Seperti itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan nih nyontek. Ya benar, benar banget, enggak remedi. Bener, dapat nilai bagus. Tapi nih, kamu nggak tahu batas kemampuanmu di mana. Soalnya kamu nyontek. Gitu. Tanya teman-teman, jangan sampai kita iri. Oh, di nilainya dia bagus, tapi nyontek. Sedangkan kita sendiri nilai oke, jelek. Tapi nggak apa-apa. Kamu tahu kemampuanmu itu seberapa. Kamu bisa latih itu terus. Jangan sampai nih ya, kita itu juga mengejar berkat, karena berkat itu bukan tujuan, tapi akibat. Nah, yang harusnya jadi tujuan adalah pastikan hidup kita benar. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan sesuatu yang benar, misalnya sedekah, misalnya sedekah nih kamu kasih orang, dalam hatimu jangan sampai kamu ngomong, ah nanti kan dikasih Tuhan. Nah kamu pokoknya jangan sampai ada terbesit seperti itu ya, kamu mau ngasih, kasih aja ikhlas, karena emang dalam hatimu kamu mau nolong, kayak gitu. Nah, apa yang harus kita ingat tadi ya, ini summary-nya ya. Yang pertama, pertajam kekuatanmu. Selalu haus untuk belajar hal baru dan jangan lupa untuk belajar mengasihi dirimu sendiri dan bersyukur. Yang kedua, andalkan Tuhan. Percaya, pokoknya percaya wis. Percaya apapun yang Tuhan sudah kasih sama kita itu, ya itu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam rasa aman, rasa tentram, dengan rasa yang nyaman lah, pastikan hidup kita itu selalu benar di hadapan Tuhan. Ya, emang susah. Susah banget untuk jalanin apa yang benar untuk Tuhan itu. Tapi mari kita terus belajar. Seperti ayat di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini teman-teman, kita harus
rajin doa. Kalau kamu mau ada misalnya mengalami masalah sesuatu, kalau kamu pengen sesuatu, kamu merasa gak nyaman, gak tentram, doa. Kamu udah mulai insecure sama masa depanmu, doa. Dan juga jangan lupa ucapkan syukur. Nah, keywordnya, mari ubah insecure menjadi rasa bersyukur. Oke, teman-teman, ini akhir dari firman yang bisa aku sampaikan. Kiranya bisa memberkati teman-teman youth semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan sehingga hamba dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat meresap di dalam hati kami dan kami tidak perlu insecure lagi Tuhan terhadap masa depan kami, tapi ajari kami untuk melatih diri kami Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau lebih lagi Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan, karena kami percaya dengan mengandalkan dan takut akan Engkau, masa depan kami ada di tangan-Mu Bapa, karena rancangan-Mu itulah yang terindah Tuhan, melebihi rancangan yang kami buat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, baik anak-anak pemuda dan remaja, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya mengajak kita semua yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita angkat tangan kita, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah. Yo Tuhan, tolong di dalam nama Tuhan Yesus, puji-pujian firman Tuhan yang sudah kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan, Kak Abelisa, di dalam nama Tuhan Yesus, masa depannya, rencana yang indah ada di dalam hidup-Mu ya Tuhan. Kami berdoa yang terbaik yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemuda, remaja, GBI, HOG, Tuhan yang gabung di ibadah ini, Tuhan mereka yang tidak sempat gabung, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan, dengan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah yud selanjutnya. Shalom.